Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Seperti yang kalian lihat di awal video tadi, kita melakukan trimming di tank ini, trimming total ya. Kita pendekin semua, karpet kita pendekin semua. Karena si masalah yang kemarin terjadi, yang air alga itu udah mulai berkurang, jadi udah waktunya kita reboisasi total, pembentukan ulang, akar kita rapikan lagi biar dapat feel yang lebih bagus. Bulbitis akhirnya kita majukan lagi. Bakopas Salzmanni akhirnya dikeluarkan karena kurang cocok posisi di situ. Aku ganti dengan Hygropila Araguaia. Nah, kenapa sering banget aku ngupdate satu tank yang aku setting, tapi sering aku update, aku upload buat kalian biar tahu proses apa aja yang aku lakukan di tank tersebut. Jadi kalau kalian bingung dengan tentang cara perawatan, ya mudah-mudahan dari video-video yang aku buat kalian bisa nangkap ya. Aku nggak mau cuman sekedar nyeting kemudian selesai tanpa ada penjelasan perawatannya, karena kalau aku pikir ya semua orang bisa aja nyeting, cuman penjelasan yang lebih penting karena perawatan itu adalah poin utama dari tumbuhnya si tanaman yang kita tanam. Aku nggak mau panjang lebar di video ini, singkat aja karena video ini bakalan nggak aku update lagi sampai umur 1 bulan kemudian. Ini karpet Glossostigma yang kemarin rencana mau kita ganti, kemarin kan akar rencana mau kita ganti. Nah ini nggak jadi aku ganti, aku biarkan aja biar tank ini bisa lebih gimana ya, bisa lebih kesannya bisa lebih bertahan lama lah. Jadi karpet Glosso aku potong total ya, pendek banget aku motongnya. Terus akar aku susun ulang, rotala aku potong pendek juga. Padahal rotala belakang warna sudah mulai keluar ya. Ini umur sudah 36 hari berarti sekarang. Karena kita setting awal 9 Desember. Sekarang tanggal 15 Januari ya. Iya berarti benar 35 harian. Nah seperti yang kalian lihat, semua tanaman tumbuh subur, gak ada masalah sama sekali dari pertumbuhan, segi pertumbuhan. Yang bermasalah kemarin cuma hair alga. Nah setelah aku treatment, terus tadi pergantian air, aku coba sambil sipon, dan aku coba bersihkan sisa-sisa hair alga yang mulai memutih ya, yang udah mau mati. Itu aku cabutin sambil sipon lah ya sisa-sisanya itu. Nah sekarang sudah mulai kelihatan bersih, tinggal konsistensi dalam maintenance saja lagi, nanti bakalan bersih total. Terus ikan mungkin bakal aku masukin tetra ya, tapi aku belum tahu kapan, kayaknya besok atau lusa. Apalagi ya penjelasannya, karena kayaknya udah nggak perlu ada yang dijelasin sih dari tank ini. Dari awal sudah aku jelasin semua detailnya, masalah perawatan segala. Kalian bisa cek dari awal setup tank ini, terus update-updatean dari tank ini juga. Itu sudah aku jabarin semua apa aja yang aku lakuin. Nah untuk pupuk sekarang sudah aku supply setiap hari ya. Jadi untuk planta Hyclac dan planta stem plant ini, aku supply per hari 1 pump di tank ini. Karena aku mau nge-booster warna dan cahaya juga. Sekarang aku bikin 8 jam konstan ya, aku hidup itu dari sore dan malam baru mati. Nah sesudah ini kita bakal aktif ngebahas tank yang mini dead kemarin ya, yang kita bikin lewat Scapit itu. Karena basic dari perawatan mungkin kurang lebih sama aja, mungkin dari ini aja yang perbedaannya itu dari substrat. Jadi mungkin yang si Scapit, yang tank yang kita bikin di Scapit itu perawatannya mungkin lebih intens sedikit. Ya semoga kalian gak pernah bosan dengan video-video yang aku buat. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. Terus jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar aku lebih semangat buat bikin konten-konten yang terbaru. Terus tonton juga video-video yang lain, siapa tahu juga bermanfaat buat kalian. Share ya, siapa tahu juga teman-teman lain lagi ada kendala dalam perawatan ataupun bingung. So, see you on the next video.